Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Baru-baru ini kita dikejutkan, kita digemparkan dengan debat antara Azmin Ali dan Rafizi Ramli, yaitu Menteri Ekonomi hari ini. Banyak yang berkata, Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, salah satu yang hangat diperkatakan adalah Menteri Ekonomi, yaitu Rafizi Ramli. Ada yang kata, Rafizi Ramli tidak layak, ada yang kata Rafizi Ramli patut dipecat. Tapi pada akhirnya, sehingga hari ini, Rafizi Ramli masih kekal utuh sebagai Menteri Ekonomi di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan debat antara Rafizi dan Azmin Ali. Azmin Ali dengan sebuah kenyataan mengejutkan dalam sebuah artikel daripada Sinar Harian. Azmin setuju debat dengan Rafizi dengan syarat. Nah, akhirnya Azmin Ali bersetuju akan debat dengan Rafizi Ramli, tapi dengan syarat. Dalam artikel ini, bekas Menteri Kanan, Kluster Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, bersetuju untuk berdebat dengan Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli. Persetujuan itu bagaimanapun disertakan dengan syarat bahwa Rafizi perlu membuktikan terlebih dahulu telah berjaya dalam pelaksanaan dan pemulihan ekonomi negara. Dalam artikel ini, sebab itu, wahai Rafizi, saya bersedia berdebat dengan saudara. Dengan syarat, buktikan dahulu kamu berjaya dalam pelaksanaan dan pemulihan ekonomi negara. Nah, saudara-saudara, semasa Azmin Ali menjadi menteri dulu, adakah beliau juga menjalankan tugas memegang jabatan sebagai menteri dalam penuh kejayaan? Nah, itu persoalannya. Adakah di sini kalau debat ini bakal berlangsung, bakal menjadi nyata di antara Menteri Ekonomi hari ini, Rafizi Ramli, dan juga bekas menteri, yaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali? Adakah debat antara Rafizi dan Azmin Ali ini bakal dilaksanakan? Dan persoalannya, kalau dilaksanakan debat antara kedua-dua pemimpin hebat ini, kalau saja Azmin Ali kalah di dalam debat ini, apakah yang akan berlaku kepada Azmin Ali? Tidakkah dia akan dimalukan ataupun membawa nama Perikatan Nasional dan akhirnya kalah debat itu? Nah, itu persoalannya kalau Azmin Ali kalah. Dalam artikel ini, pertama, turunkan harga minyak terlebih dahulu. Bukan saya janji, kamu yang janji. Hari ini saya jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Dah turun belum? Kalau belum turun, turunkan dulu baru jumpa aku, katanya. Beliau berkata demikian dalam ucapan majlis pengenalan calon PN, calon National DUN di bawah Gombak pada Kamis malam. Dalam artikel ini lagi, mengulas lanjut Azmin, yang juga pengurus PN Selangor, berkata, beliau mempunyai rekod inisiatif dilaksanakan dalam mengemudi Selangor dan ketika menjadi menteri dahulu. Bukan saya tidak mau berdebat, saya nak jawab mudah saja. Saya boleh menyambut saranan beliau untuk berdebat. Tapi kita juga tahu bahwa ada juga kenyataan beberapa pemimpin sebelum ini yang memperlihatkan, menggambarkan bahwa Azmin Ali ditolak untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun berkata akan menerajang mana-mana betrayer ataupun yang pernah menikam belakang beliau. Dan kita percaya kenyataan itu dinyatakan untuk Azmin Ali. Jadi saudara-saudara, kalau debat ini bakal dijalankan, Anda rasa siapa yang akan menang debat ini? Tapi persoalannya, kalau Azmin Ali kalah, apa yang akan berlaku kepada PN? Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini ada membuat kenyataan. Mana-mana yang pernah mencuri harta kerajaan akan disiasat oleh SPRM, PDRM, oleh penguat kuasa. Dan pada akhirnya, banyak kepimpinan politik, terutamanya dari pembangkang, sendiri membuat kenyataan bahwa apa yang dinyatakan PM itu adalah menyalahguna kuasa. Dan ini menimbulkan tanda tanya ramai orang
pengundi, netizen, dan rakyat Malaysia khususnya. Adakah benar Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri? Pada akhirnya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki tampil dengan sebuah kenyataan yang pasti mengejutkan ramai. Azam Baki sendiri membuat pengakuan amaran Perdana Menteri, bukan salah guna kuasa. Nah, jadi di sini kita sudah mendapat jawaban bahwa apa yang dilaksanakan, apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah benar dan bukan untuk kepentingan diri. Setelah Datuk Tan Sri Azam Baki membuat pengakuan bahwa amaran Perdana Menteri bukan salah guna kuasa. Artikel daripada My Metro. Saudara-saudara, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan, sesiapa saja pemimpin yang mencuri harta kerajaan akan dikenakan tindakan. Akhirnya, ramai pemimpin yang bersuara, terutamanya daripada pembangkang. Adakah mereka di sini kita dapat lihat mereka sedang ketakutan? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan ataupun meminta SPRM ataupun polis membuat siasatan terhadap perkara ini berkaitan dengan rasuah khususnya. Azam Baki sendiri mengaku bahwa itu bukan salah guna kuasa. SPRM melihat amaran dikeluarkan Perdana Menteri mengenai rasuah pada satu program di Kelantan baru-baru ini bukan salah guna kuasa. Sebaliknya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyifatkan perkara itu adalah nasihat daripada seorang ketua kepada pegawai di dalam negara, selain ia bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini sudah pasti jawaban yang cukup padu untuk didengar oleh para pemimpin dari pembangkang. Sebagai seorang Perdana Menteri, saya rasa itu adalah tanggung jawab beliau untuk menasihatkan dan memberitahu kepada masyarakat, kerana beliau adalah ketua kepada pegawai awam. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada program Jelajah Perpaduan Madani dan Pelancaran Jendera Perpaduan Kelantan pada 25 Julai yang lalu memberi kata dua kepada seorang pemimpin politik sama ada memulangkan semula harta yang didakwa dicuri atau bersedia untuk disiasat. Saya rasa tiada masalah mengenai itu, kata Azam Baki ketika sidang media sejurus temubual Cakna Rasuah bersama SPRM menerusi segmen tamu Kito di Negeri FM petang semalam. Dalam ucapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, jika pemimpin terbabit yang tidak dinamakannya gagal berbuat demikian, beliau akan mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasatnya. Jadi siapakah pemimpin yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu? Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Tun Mahathir? Nah, itu menjadi persoalan. Ataupun mungkin bukan kedua-duanya, mungkin ada lagi pemimpin lain yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apa yang kita dapat lihat di sini, Tan Sri Azam Baki sendiri berkata dalam ucapan Anwar sebagai MP, jika pemimpin terbabit yang tidak dinamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan itu, dalam ucapan itu, gagal berbuat demikian, Tan Sri Azam Baki akan mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasatnya. Adakah di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sudah mengetahui siapakah pemimpin ini? Jadi saudara-saudara, akhirnya Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri Abdullah menyifatkan amaran dikeluarkan sebanyak 3 kali oleh Anwar menjurus salah guna kuasa dan berlaku campur tangan pemimpin kerajaan dalam agensi penguatkuasaan seperti PDRM dan SPRM. Beliau dilaporkan berkata, meskipun Anwar mempunyai bidang kuasa eksekutif, ia tidak tertakluk dalam perihal pelaksanaan tindakan perundangan negara. Jadi saudara-saudara, mungkin ada juga beberapa pemimpin politik dari pembangkang yang bersetuju bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa. Tetapi pada akhirnya Tan Sri Azam Baki sendiri selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri membuat pengakuan itu bukan salah guna kuasa. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.